Sementara Kapolri Jenderal Barada Dean Haiti membocorkan asal mula penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana CSR di Pertamina Foundation. Badrodin menyebut laporan berasal dari internal Pertamina Foundation. Laporan itu telah lama masuk ke Bareskrim Polri. Hasil penyelidikan terungkap ada dugaan penyimpangan dana CSR. Ya, itu juga kasusnya sudah lama dilakukan penyelidikan oleh